Saya rasa ada empat sahaja memori dengan ayah dan saya akan pegang memori itu sampai saya mati. Begitu luahan pelakon Diana Daniel semasa berkongsi tentang bapanya yang menghilangkan diri secara tiba-tiba. Kata Diana, kami dulu selalu main dekat pantai. Lepas tu dia selalu buat baring-baring macam dia dah tak ada. Jadi saya lari dekat dia dan panggil Daddy, Daddy, bangun, wake up. Selepas tu dia juga pernah ajar saya macam mana nak ikat rambut, nak ikat tali kasut dan ada memori yang dia pesan pizza banyak-banyak. Dan hanya saya dan dia saja yang habiskan berkotak-kotak pizza tu. Saya akan ingat betapa banyaknya kasih sayang dia curahkan pada saya walaupun sementara, tapi saya tahu dia sayang saya. Daripada situ saya bawa sayang dia tu sampai saya jumpa Farid. Pernah menjelaskan tentang status bapanya di laman Instagram habis tahun yang lalu, Diana berkata, bapanya Danny Bison menghilangkan diri secara tiba-tiba dan walaupun dia tahu di mana bapanya berada, mereka tidak pernah berjumpa kerana bapanya menolak untuk berjumpa dengannya. Bukan saya yang tak nak, dia yang tak nak. Begitulah jawapan yang diberikan oleh Diana apabila ada peminat yang bertanya tentang perkara itu.